Awak nak duk cakap busuk, busuk, busuk. Abang Johan, terima kasih Abang Johan. Murah rezeki Abang. Okay, ting. Good night, sweet dream. Kanda, Sarah. Cantik awak punya JC. JTT, JTT. Okay, awak boleh beli kat JTT Store My. Lama tak masuk live kau. Oh, iya ke Abang Johan? Terima kasih, Ting. Tidur, Ting. Semak awak nak tengok kau. Kanda, why you handsome sangat? Ciptaan Tuhan. Akak pun cantik. Sebab akak ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan ni semua yang elok-elok. Mana ada ke yang tak elok? Semuanya elok. Tuhan ni jadi sempurna pula ke? Live duk imbat, imbat, imbat. Hello. 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 Where are you from? Lu tak bergerak pula. Kau baik mampus. Semak kanda tinggi berapa? Size up. Saya SL. Tinggi saya 179. First time ke? Assalamualaikum kanda. Waalaikumsalam. Ya Allah. First time daripada tadi ya, yang Ating masuk, Zulfaqar masuk, Rania masuk, Fisha masuk. Tak ada pun cakap Assalamualaikum. Awak seorang baru start Assalamualaikum. Daripada tadi, hi, hello. Zionis ke? Assalamualaikum. Akan sedap ke punya Waalaikumsalam. Dah cukup dah lah. Janganlah nak tunjuk baik. Dah cukup lah. Cukup dah. Dah. Tak nak. Cukup. Bye. Good night. Assalamualaikum. Kau nak try Ating boleh tak? Kalau kita try Ating. Kalau kita try Ating boleh tak? Kita try Ating. Aduh. Ating je nampak macam elok je tu kan. Dapat tak four fingers? Dapat Fisha. Saya lupa nak buat video tadi. Sebab saya busy hari ni. Bang, Messi ke CR? Acap S. Yang ni. Hey bro. Brother. Thank you. Brother, I'm busy. I'm so sorry. I'm busy. Okay? Okay? Nak juga. Terima kasih tau, Fisha. Terima kasih family kami. Semua benda yang bagi. Semua benda banyak tu. Korang bagi saya. Abang ke Kanda? Ya. Yeah. Ush. Saya pembina abang nombor satu. Ya Allah. Aduh, lag pula. Aduh, lag pula lah. Oh, tolong. Ui, semak. Abang, video ke malam ni? Video apa? Video YouTube lah. Minat sangat sampai lag eh. Tak tahulah. Saya tengah buat ceramah ni. Tengah buat motivasi. Abang cuba ceramah dekat saya. Saya ni jahat bang. Abang bagi tip nak jadi orang baik macam mana? Awak nampak macam ustaz ke? Saya cakap saya buat motivasi. Sebab saya tengah ni saya nak reject awak tak tak sampai hati tu saya accept tu. Saya tak pernah tahu orang reject saya bang. Itulah saya cakap saya accept je ni tau. Sekejap lagi saya nak buat motivasi diorang ni. Saya tengah ajar diorang macam mana macam nak jadi pekerja yang bagus. Sorry, lepas ni awak invite saya kalau saya dah. Sebab saya baru live, saya baru start kelas motivasi. Okay lah bang, kalau macam tu. Okay, Zul jaga diri, Zul okay. Cuba tersiap awet-awet ke, okay? Oh, saya setia pada satu bang. Okay, kalau setia pada satu, Zul and live. Jangan macam tu bang, saya pun nak cari gift kot bang. Saya pun cabang juga nak cari gift. Saya tak cari gift. Awak tu handsome tu, okay? Serius abang? Ya, handsome. Dia tak awak handsome sangat tau. Saya dengan abang siapa handsome lagi? Jujur. Mestilah abang. Takkan engkau. Agak-agak lah. Takkan lah engkau. Ingatkan filter. Dia menganjing saya tu korang. Dia pakai filter. Lepas tu macam gitu rupa dia. Dia boleh ni. Aduh, siapa pula invite ni? Kadang dah tengok WeWork tu tak? WeWork tu? Apa tu? Apa benda tu? Kenapa? Awak. Buat apa? Kenapa? Saya baru bangun tidur. Oh, baru mandi dah lepas tu? Lepas tu saya mimpi. Mimpi saya? Tak, saya mimpi yang saya jumpa benda yang cantik. Ayah mak. Siapa tu? Awak lah kot yang mimpi saya tu.
Lambat lagi. Nama awak ke apa? Nama saya Kalsum. Kalsum, ya, ya Kalsum. Allah. Awak sebiji nama macam kawan saya. Ya ke? Betul? Mungkin sama tak? Ya, kawan saya Osom. Oh, mungkin sama tak? Ya, sama. Sekejap. Saya nak beritahu awak yang sebenarnya saya ni ada buat kelas motivasi. Kalau contoh macam awak nak saya ajar macam motivate diri awak ke apa benda, awak boleh masuk room saya tau. Ya ke? Macam awak je saya kena motivate kan? Tak, saya pandai motivasi. Selalu macam bagi-bagi motivate dekat orang semua. Kalau contoh awak macam-macam kekok, macam kekok macam contoh awak masuk room saya ramai sangat orang, kita boleh macam to into WhatsApp ke apa ke, saya boleh motivate dalam on call. Kalau itu bukanlah awak sudilah. Kalau contoh awak tak suka kongsi share-share motivasi dengan orang lain, kita boleh start pada WhatsApp. Kita share dalam on call, saya motivate. Manalah tahu kan awak tak selesa bila ramai-ramai. Boleh. Saya memang memerlukan pakar motivasi untuk nasihat saya. Betul. Saya sangat memerlukan. Kalau macam tu, jadilah. Ni awet Ryan lah kan? Okey, awet Ryan. Serius awet Ryan? Serius sama awet Ryan tu? Saya pun perlukan motivasi. Aduh, Sarah. Sarah nak motivasi juga ke, Sarah? Bukanlah kan awet Ryan ke? Biarlah, awet Ryan ke, siapa ke? Ni siapa pula ni? Bukanlah, bukan kena, bukan itu kawan kat awet Ryan. Aduh, kacau lah korang, tengah best tadi. Awet kawan, invite acap kena, tak nak. Baju kena pakai SL. Ingatkan nak tidur, tapi bila kena live tak boleh nak tidur. Janganlah macam tu, korang pergilah tidur. Saya ni bosan-bosan je ni sebenarnya. Kita bercerita nak, saya suka bercerita. Kau nak saya cerita tentang apa? Invite Kak Maj. Saya tak boleh tidur. Ini yang tua. Eh, brother. Pablo. Kening tebal. Kandar ajuk. Eh, awak kenalah tidur, Pablo. Kalau awak tak boleh tidur, awak mainlah dengan anak awak. Invite Amoy, sleep call malam ni. Eh, awak, serius. Saya ni tak suka lah sleep call. Okay, macam ni. Siapa nak naik BC? Kita borak. Abang, Acik, kalau selalunya waktu-waktu macam ni, Acik buat kiamulai, solat hajat. Eh, Acik, janganlah main TikTok. Umur Assalamualaikum. Salam, eh. How are you? Acik, end life. Solat hajat. Eh? Okay? Okay, bye, Acik. Aduhlah. Solat. Umur dah 50 tu. Cukup 60 nak masuk rumah orang tua-tua. Takkan main TikTok lagi. Dah lah. Okay, siapa nak naik BC borak dengan saya? Ada tak orang nak naik BC borak dengan saya? Tapi yang ada masalah lah. Mana tu saya boleh selesaikan masalah korang. Okay, kita... Astaghfirullahaladzim. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Okey, apa aja untuk atas ni? Awak ada masalah apa? Masalah pening kepala. Oh, awak ada masalah pening kepala? Haa. Habis tu macam mana saya nak boleh tolong untuk hilangkan pening kepala awak? Panadol ada panadol. Awak? Haa. Saya nak tanya boleh? Boleh. Awak ada nampak muka saya macam pekerja kedai farmasi? Ada. Awak ada nampak macam saya kerja CVE? Ada jual Panadol, Estifan. Kening dah siram belum? Apa? Kening dah siram belum?
Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Cakap lagi, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Cakap lagi, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Cakap lagi, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Cakap lagi, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Cakap lagi, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Cakap, tahu tu kening dia sama je. Itu bukan gambar dia, Muhammad. Pening kepala bentuk. Alhamdulillah, dewah. Tahu tu kun. Tahu. Israel. Boleh tak kalau mencakup nama tu? Ya, you baby. Hello. Hello. Saya ada masalah. Ya, awak ada masalah apa? Kalau boleh, kalau nak betul-betul ada masalah, bukalah kamera. Kita macam nak lebih dekat lagi. Masalah saya, esok pagi, saya ada kelas tapi tak ada siapa nak kejut. Awak ni ada-ada je. Awak nak saya kejut ke? Boleh ke? Tapi ada package lah. Lagi satu masalah saya. Masalah apa? Kenapa kosong? Macam mana nak... Ui, ada satu. Terima kasih. Ada satu dah. Ada satu? Haa. Oh, masalah awak tak ada orang kejut lah. Haa, tak ada orang kejut. Oh, maksud sekarang ni awak nak macam ada orang kejut awak. Awak nak ada orang yang kejut awak, saya ada. Saya boleh tolong ni. Haa, ni mungkin boleh tolong kejut awak. Yang ni. Naik sekejap, siapa ni? Haa, ni Hakim Ismail. Hakim. Hakim. Woi, Kanda. Ya, buka kamera Hakim, buka kamera. Kalau boleh buka kamera Hakim. Sebab apa? Ini tengah mencari orang untuk kejut dia. Kalau tengok daripada DP awak, awak ni pandai kejut orang ni kalau tengok daripada DP. Boleh buka kamera tak Hakim Ismail? Tak pandai lah. Awak tekan awak punya gambar, lepas tu ada lambang kamera. Okey. Oi, Kanda, kena kamu dah. Kena kamu dah. Kenapa nak turun ni? Kenapa ya awak nak turun? Saya tengah cari orang untuk kejut awak ni. Takkan awak nak turun? Kanda. Ya, saya tengah kejut. Okey, sekarang ni Hakim. Sekarang ni ini sedang mencari orang untuk kejut dia pagi. Tak nak aku. Tak nak. Asal aku tak nak. Tak nak. Kenapa? Tak nak. Okey. Macam mana? Okey tak okey? Bayarlah. Turunlah. Saya pun malu orangnya macam nak turun ni. Turunlah. Selek tu selek lah ni. Aku turun lah. Turun lah? Macam turun ni? Turun lah. Tak pandai lah, tekan. Oh tolong ni. Dia macam ni, cara nak turun macam ni, awak kena buat macam mana? Macam gitu. Dia macam ni, Hakim Ismail. Ya Kanda. Kena buat macam ni, muka macam ni. Nanti dia akan turun sendiri. Kanda, awak tak boleh temeluh Kanda? Ya, awak kena buat muka macam ni. Awak nak turun tak turun? Tak ada. Awak kena buat muka macam ni. Gitu. Ramai orang tengok, weh. Malu lah koma. Isa-isap ke tu? Bukan isa-isap. Takkanlah isa-isap tu. Lagi gigi. Korang pun agak-agak lah. Takkan isa-isap. Korang ni... Ya, benar korang. Takkanlah isa-isap. Hello? Astaga. Jangan. Astaga. Hello. Hello. Saya dengar awak screenshot. Awak nak beritahu orang awak ada telefon ke? Tak. Aduh, saya nak panggil awak apa ni? Takkanlah panggil baby, nanti kekok pula saya. Saya nak panggil apa? Panggil Yun. Yun, okay, tak boleh tak Yun buka kamera untuk kita kenal lebih erat lagi sebelum awak menyatakan masalah awak apa? Sekejap, turun. Ha? Turun sekejap lah. Kenapa? Malu. Aduh, janganlah malu. Alah. Belum tu saya nak tanya awak boleh tak? Kenapa awak macam ada macam feeling atau macam rasa diri nak letak DP macam tu? Adakah awak dulu-dulu cita-cita jadi kerbau ke macam mana? Saya tanyalah.
Saya tanya macam contoh macam nak tahu lebih mendalam kenapa awak boleh letak DP macam tu, semua benda. Ha, mungkin awak macam cita-cita dulu nak jadi macam kerbau ke atau rusa ke apa. Kita tak tahu orang punya cita-cita. Tak ada. Habis tu kenapa awak boleh letak DP macam tu? Tak ada gambar. Oh, tak ada gambar. Awak nak pakai gambar saya tak? Boleh juga. Awak boleh DM saya? Okay, jap. Okay, awak turun eh. Okay. Bye-bye. Amboi. Rebut, sayang. Rebut. Lah. Akulah. Rimas betul lah orang ni. Orang nak naik, buatlah cara nak naik. Ini handsome ni. Kali ni. Oh, ni handsome ni. Tengok macam handsome. Kak Zee, janganlah bagi hadiah Kak Zee. Tak nak lah. Hello, Assalamualaikum bang. Hello, Assalamualaikum. Ya, nampak macam handsome. Boleh tak buka kamera? Tapi biasa-biasa je bang. Saya pakai gambar ayah. Takkan ayah awak macam tu? Ayah saya muda bang. Allahuakbar, tertekan lah. Screenshot pula. Begitu bukan tertekan, memang nak screenshot. Bukan. Okay, cepat. Apa nama ni? Bukalah kamera. Saya tak ada lah bang. Tak ada apa? Tak ada rupa. Aduh, saya pun tak ada rupa tapi saya kena yakin di. Tapi kita. Abang ada kening. Habis tu awak tak ada rupa, tak ada muka? Tak ada. Habis tu muka awak kat bontot ke macam mana? Tak, tumit. Tumit? Ya Allah, teruk lagi. Minta maaf lah. Kalau macam tu tak apalah. Kalau awak rasa macam tak ada rupa sangat, awak turunlah. Kita kena yakin dengan diri kita. Okay, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Aduh, muka elok handsome-handsome. Apalah cakap macam tu muka kat tumit. Kalau muka dekat tumit, dia selalu kena tijak lah kan. Ya Allah, kesian. Dia macam kemik muka dia. Macam bengkak sana, bengkak sini. Ya Allah. Macam mana? Okay, next seterusnya. Kalau korang nampak komen-komen yang apa ni, yang tak elok-elok, korang ni lah. Kau tak layan nanti. Kalau kau layan, dia akan naik kepala kau biar je. Okey? Sekarang ni kita buat konten kita je. Okey, seterusnya. Baik abang Ganda. Baik. Itulah. Nanti saya palau dia. Palau je. Okay. Nanti dia tak komen lah tu. Hello. Hello, Assalamualaikum. Salah tangan. Ha? Apa dia? Salah turun? Salah apa? Salah tekan. Ya Allah. Awak tersilap tekan lah. Sorry. Okay, baik awak. Awak tu dan terima kasih. Salah tekan. Kalau korang salah tekan, korang tak payahlah naik. Yang ni yang betul-betul nak naik je. Faham tak? Yang betul-betul nak naik, yang betul-betul nak borak, yang betul-betul ada masalah dalam hidup, boleh. Ni room SS ke? Itulah pasal. Boleh kot. Hello, Assalamualaikum. Akikif. Tunggu, saya tanya dulu. Okay, apa masalah abang? Okay, macam ni. Sebelum tu saya nak tanya awak, awak Akif Ki 918 ke? 201, ingat 918. Nak tanya, jackpot tak jackpot? Big win tak big win? Okay, saya nak tanya awak. Awak nak kahwin esok tapi awak nervous. Awak nervous, awak nak kahwin esok ni tapi awak nervous. Okay, macam ni. Okay, macam ni. Kalau contoh esok awak nak kahwin, awak dah ada calon betul? Okay, macam ni. Saya ganti tempat abang esok. Okay, macam ni. Tapi malam pertama abang lah. Maksudnya, saya ganti sebab nak hilang ke nervous abang. Boleh? Maksudnya saya macam, abang rasa nervous, saya ganti kan. Tapi malam pertama abang. Okay, abang DM alamat semua benda, nanti saya akan datang. Jumpa Tok Kadi. Okay, boleh. Deal eh?
Okay, awak boleh DM saya sekarang, okay? Terima kasih, Abang Midi. Abang Akif ni kan. Duk-duk, apa benda ni? Midi tu apa? Midi tu apa Midi? Abang tidur tu. Kita orang tak dengar apa suara dia. Asal korang tak dengar? Aset saya, okay, sabar. Akulah mak orang ni nak apa ni mak orang? Awak, saya pun nak kahwin juga esok. Ha? Saya nak kahwin esok. Nak kahwin? Haa. Awak kan dah kahwin? Eh tak, saya kahwin je, nikah belum. Wah, awak kahwin dah, nikah belum. Macam mana buat macam mana macam tu lah? Dia macam ni, dia macam tu lah. Macam mana? Dia macam ni, macam dulu-dulu macam tu lah. Ya awak ni suka kaitkan benda-benda yang lepas-lepas lah awak ni. Tak ada. Saya cuma cakap esok saya nak kahwin. Awak saya tak mubah ni ke? Saya nak nikah esok. Awak faham? Tak faham sekarang ni, Man. Okay. Alamak. Orang cakap dah kan? Awak nak nikah dengan Akif tadi ke? Akif? Bukan. Saya habis nak nikah tu? Esok. Kahwin dah. Awak nak nikah esok. Kahwin dah. Ah, kahwin dah. Habis tu apa masalah dengan saya? Sorry, kejap. Kita dalam karakter. Tak adalah. Saya nak kahwin esok. Awak tak ada apa-apa. Apa-apa ni ke? Ucapan ke apa ke tak ada? Ah, semoga hubungan kekal sampai bila-bila. Semua benda. Cukuplah. Semua benda macam tu je? Eh, cukuplah. Awak kan masa lalu saya. Tak, bukan. Sekarang ni saya tanya awak. Awak tak ada ke lagu-lagu nak bagi kat saya sebagai seorang yang nak kahwin ni? Ah, macam tu maksud saya. Maksudnya awak nak lagu-lagu yang macam satu macam... macam ada feel lah. Saya nak ada juga daripada awak. Ada. Awak, okay, saya ada lagu ni. Lagu ni sesuai lah untuk awak sebab awak nak berkahwin, betul tak? Saya nak yang lagu ni untuk awak boleh sebagai ex lah. Apa dia, lagu apa? Puki mak kau, babi anjing. Berani kau menipu aku, puki mak kau, babi anjing. Tentai. Puki mak. Ada lagu tu awak tak dengar ke? Awak tak pernah dengar lagu tu ke? Saya tak pernah dengar. Awak budak-budak black metal ke? Awak nak saya buka tak lagu tu? Awak budak-budak. Tak, serius. Ini bukan main-main tau. Serius. Lagu mana? Tu ada wujud lah. Mana? Saya buka lagu tu eh. Awak jangan marah saya tau. Okay, saya tak maki pun. Saya bagi lagu je. Okay. Naratu terus bagi. Ya. Mana? Saya bagi lagu dia eh. Awak sabar ya. Awak jangan tak sabar sangat. Sabar ya. Ni lagu untuk ex guys. Oh, lagu untuk ex lah. Okay, faham. Tapi kita tak ada apa-apa. Saya bukan ex awak. Awak nak tunjuk kat saya. Saya cuma cerita je. Lagu dia memang betul ada. Saya tak cerita benda tu. Okay, kalau macam tu tak apalah. Dia penyanyi kan lah. Saya kenal lah Yucha ni. Saya kenal dia sebelum korang kenal saya lagi, Wak. saya dah kenal dia lama dah. Dia ni, waktu zaman-zaman dia. Tak, benda tu betul. Saya tak tipu. Lagu tu sesuai untuk ex. Sebab tu saya bagi lagu tu. Tajuk lagu apa, Kak? Maki Hamon. Maki Hamon, betul. Yucha ni yang nyanyi lagu Hindustan tu kan? Yang ada yang baru ni dekat Tamil. Host. Dia, yeah, Yucha ni yang baru viral ni. Yang host Hamba waktu konsert Raja. Eh, babi. Eh bodoh, kau tak boleh pergi kalau maki-maki bukan aku. Eh, aku tak pergi kepala otak enggak. Aku pergi gila. Aku duduk atas sekali VIP. Wah. Engkau acah-acah nak jadi Ella lah apalah. Eh, kau ada apa tu kau tak roja aku pundeknya. Manalah aku tahu kau jadi host. Tak boleh contact kan asal dah buang kan. Manalah aku tahu. Aku dah rekod. Aku nak tag kat IG. Tapi aku macam tak apalah. Macam gitu. Oh, begitu je. Macam tu kau kanda. Macam tu lah kau, Iskandar. Macam tu lah kau. Nanti aku teks mula lah. Eh, saya nak gada balik ni. Okay, saya tak ada lah. Saya tak puas hati kan. Dia dah jumpa saya. Lepas tu dia buat bodoh kat saya. Bodoh kan orang macam ni? Ya, yeah, gaduh-gaduh ex saya. Ini bukan ex saya lah. Saya tak pernah bercinta pun dengan dia. Oh, ya eh? Tak pernah bercinta. Kita pun tak pernah bercinta lah. Mana pernah bercinta? Kita tak pernah bercinta lah. Takkan macam ni, tis saya agak-agak lah korang. Takkan macam tu. Ex-kos apa kena? Ex saya banyak. Wow! Ikhlas je. Saya kenal ex dia siapa? Yang saya kurang nak mampus tu.
Saya ada waktu tu, saya ada. Saya hidup dah kita itu. Itu dah lama sangat tu cerita dia. Benda tu 2 tahun lepas. Saya ingat lagi sampai sekarang. 2 tahun lepas ke? Jap, kita ingat. Dah 4 tahun lepas, 3 tahun lepas rasa. Ah, 3 tahun lepas. Masa tu saya belum kahwin lagi. Tiba-tiba lah dengan orang lain pula dia tu. Lah dengan lelaki aku pula orang tu. Dia minat bibir tebal bukan AA. Saya minat, saya mula-mula saya minat kering tebal. Tapi saya fikir-fikir balik bibir tebal lagi sedap. Eh tak, saya gurau. Saya gurau. Jangan memang saya. Kau jangan ambil serius bergurau. Tadi reka-reka cerita. Tak, korang kita orang reka-reka cerita. Kau dah kenapa? Kau janganlah gelak kan. Nampaklah sikit-sikit. Ya. Yeah. Kau jenis kaitkan masa lalu susah. Aku tak ada. Aku cakap benda betul. Benda tak betul. Sekejap kita saya sajalah gurau-gurau macam tu. Tapi kau dah okey lah. Sekarang ni kau dah improve. Dah boleh ada dengar suara kat radio. Semua benda okey. Tapi aku rindu lah nak main room jodoh. Kau tak nak buat ke room jodoh? Jom kita buat room jodoh macam dulu nak. Eh aku tak boleh. Mambang lah. Suruh mambang ke. Aku buat apa? Mambang dah tak wujud lah sekarang. Aku tengok. Mambang wujud. Sekarang ni mambang buat konten react YouTube. Serius lah. Mama buat konten react video YouTube aku. Sumpah lah. Serius lah. Ya, yeah, baik dia buat room jodoh lah si Mambang tu. Tak, baik dia buat room jodoh. Room jodoh lagi gempak lah. Ya. Yeah. Tak, dia kat dari korang dulu, kita orang dulu masa zaman-zaman BIGO tu dulu, kita orang ada buat room jodoh. Room jodoh ni kat situ memang orang kata memang famous lah. So, ada yang belah lelaki, ada yang belah perempuan punya. So kita orang cari jodoh. Tapi tu semua konten lah, bukan betul-betul. Tapi adalah betul-betul macam kau jumpa kat room jodoh, tahu-tahu kahwin. Ya ke aku dengan dia? Ya, kau kat room jodoh. Eh, mana adalah. Eh, engkau acak-acak dengan Ana. Acak-acak dengan Ana tu, acak S dengan Ana tu, kita orang jumpa kat room jodoh. Ha, kahwin sana, engkau pun sama. Aku kahwin, tu lah. Kat Alin. Kata orang semua tak tahu aku dah kahwin. Oh, orang tak tahu. Orang tak tahu. Kau ni pandai dah. Kan dah ganta dah. Aduh, macam mana aku nak tahu dah. Mama pun dapat room jodoh tapi tak mampu nak pergi ke room jodoh lah. Masalah dia dah pergi. Mamang dia satu korang tapi dia spoil satu tempat je. Sama je. Kau pun room jodoh juga. Ya, yeah, tapi aku tak kahwin-kahwin lagi. Aku muda lagi. Tapi kau tersadai. Eh, apalah kakek kau. Kau sama umur aku je. Eh, betul lah. Kau bawa aku. Lupa. Kau cantik sikit. Aku budak lagi. Tapi time tu gigi. Kan dia cantik lagi. Sekarang cantik dah. Oh, cantik dah. Faham? Dulu, okay. Kasi cakap kan. Dulu gigi saya tak ada tengah ni. Eh, itu hadir sendiri cari pasal. Itu masalah dia. Tak. Kanda jangan mainkan perasaan orang. Dia memang dulu Kanda dulu slow. Dia tak famous pun dulu. Dulu biasa-biasa je. Kat BIGO pun dia biasa-biasa je. Eh, dekat sana aku up eh. Eh, kau gempak eh. Aku gempak eh tadi eh. Tak ada dulu dia dulu comel-comel sikit. Sekarang nampak macam terlalu jantan. Seramlah aku tengok kau sekarang. Kenapa? Dah semakin dewasa malah macam ni. Kau faham tak? Takkanlah aku nak terus dengan kecomelan aku. Dulu aku macam budak-budak. Biasalah. Sekarang dah besar. Okay, bukan dulu. Takde lah. Dulu dah comel-comel. Sekarang tak handsome dah. Tak suka lah. Sekarang dah macam buaya lah kau. Kenapa eh? Tak. Benda serius. Aku cakap benda betul. Kan dia takkan aku nak membongak benda-benda macam ni. Ya, yeah, tapi masalahnya dulu kan budak-budak lagi. Umur berapa? Semua benda biasalah. Okey, apa jap aku buka ni jap. Assalamualaikum. Hai. Ya Allah. Tak ada weh dulu kau tahu tak kan dia sekarang dah pandai dah street lah, streetwear bagai. Dulu dia pakai kain pelekat je weh tengah live. Kau tak faham benda tu kain pelekat juga. Okey, satu lagi aku tanya kau lah. Satulah saya nak tanya awak lah. Saya nak dengar sikit pada awak kata-kata daripada awak. Satu-satu kata-kata semangat untuk orang yang dah berkahwin. Saya pun tak tahulah nak bagi kata-kata macam mana. Sebab saya pun tak ada hubungan apa-apa. Susahlah nak macam nak bagi kata-kata. Saya tak pernah berkahwin lagi apa. Tak adalah. Okey, untuk pasangan. Untuk ex. The ex? Pergi mati, pergi buat babi ni. Sumpahlah.
Tak ada doh kandak. Kandak sekarang dah lain weh. Dulu dia tak macam ni weh dengan aku. Serius sumpah tak tipu korang. Habis dulu tak macam ni panggil. Dulu sangat-sangat soft spoken. Oh iya ke? Ah, dulu dengan aku je lah kau macam tu. Dengan orang lain kau okay, tak. Okay, dia macam ni. Dulu aku soft spoken sebab apa? Aku punya diri tak rasa macam dilukai. Sekarang ni aku dilukai, aku kena lah jadi yang kasar supaya aku tak kena lukai lagi. Tapi siapa yang lukakan kau? Bukan aku kan? Engkau tak ada kaitan pun dengan aku gila. Tak ada kan? Nah, tak ada. Kini sama tebal, biadab sangat tu. Sampai cakap tu. Tak ada. Kakak nak tahu kenapa kandar buaya. Dia macam ni tak dulu. Masa dia dulu-dulu-dulu, dia banyak kali tukar-tukar. Sam, kasih. Tak Aisam. Kau sekarang dah sombong eh. Mana kau sekarang eh? Oh, kau jadi semua keling kawan kau ke macam mana? Kepala otak kau. Member ni kan dulu kan budak-budak smart di bro dulu. Oh, budak-budak vape lah. Ha. Kau ni aku tengok daripada kau suka claim orang lah kau ni. Tiba-tiba Isa tak tahu dengan aku kau kawan ke tak. Dia pun ada muka aku lah Nat. Oh dia ada muka kau. Hey, tapi dia claim tak kau tu kawan dia. Apa? Dia claim tak, dia mengaku tak kau kawan dia. Dia tak mengaku pasal dia dah lupa. Eh aku cikgu vokal dia dulu eh. Eh kau ni suka angkat baku sendiri lah kau ni. Kau tak kena tanya Isa tu. Aku siapa dengan dia? Aku dengan dia lu cok macam tu. Penatlah jadi bodoh macam ni. Kawan-kawan bodoh dia penatlah jadi bodoh. Macam mana nak buat ni? Ah macam tu. Tanya Isa tak percaya. Kawan-kawan teacher buka. Kawan-kawan. Kau je ni ambil hati. Ah, kawan-kawan teacher buka. Aku dah cakap Mat. Tapi tapi kan sehari je jadi teacher vocal dia. Tak lama pun. Isa sekarang dah sombong lah Isa. Isa sekarang dah lupa aku lah. Tak apa lah buat macam mana kan. Hatimu. Bukan Isa seorang lupa kau. Banyak orang lupa kau. Kau pun sama. Sama je. Diorang semua dah, dah sekarang jadi tim-tim AI lah. Bagai-bagai semua dah sombong sekarang. Dulu tak macam tu. Dulu baik je weh. Sumpah dulu cakap kau. Dia ni kanda ni dekat lutut aku. Bukan kat kaki. Kat lutut aku je dulu. Dulu. Sekarang dah naik. Aku pula kat lutut dia sekarang ni. Aku cuma terkilat lah sebab kau cakap nak bagi projek dekat aku. Satu tu sampai sekarang tak ada. Eh sebab aku dah tukar-tukar ni dah. Aku tak duduk dengan dia dah. Okay faham. Haa so sekarang ni aku dengan F-Bar. Tapi boleh lah nak selit nama kau. Tapi kau okey ke? Boleh ke dengan F-Bar? Boleh lah confirm eh. Kau kalau aku tak bagi job. Kalau aku bagi job kat kau. Kau buat tarik kat aku siap kau. Haa. Jadilah. Jadi malam ni kita declare jadi lah. Okay jadi lah. Kira aku dengan kau merisik lah ini. Bukan. Benda tu maksudnya jadi lah. Kau ni. Kau lapar benda ni. Kau dah kahwin lah. Kau nak apa lagi? Laki dah jauh. Peluh otak kau. Tak ada kurang otak. Tak konyang. Kau tis aku ke? So kau orang kering macam tu. Aku tak minat lah orang kering macam kau. Kau bukan tis aku. Kau bukan tis aku. Kau pernah ada perasaan juga. Kau bukan tis aku. Eh lama. Cakap dinding ke tu. Janganlah mu buat macam kau tak pernah-pernah pula. Ada hati kat aku. Alamak bodohnya ayat dia. Waktu tu aku buaya, kau dah faham. Waktu tu kau buaya ke? Ya ke buaya? Kau diam dengan orang, rimat kau ya. Kan dia, dia dah borak-borak kat aku, kodonya aku yang nak kat dia. Dia ke butanya orang begitu, haa masalahnya dengan keringnya. Eh aku dah berisi. Tak, dia punya dia punya kaki tu, lebih kurang peha aku. Kata peha aku lagi besar daripada kaki dia. Ya eh, aku dah berisi yang kau cantik sikit. Mana ada lah, kau kering untuk kaki. Aku tengok kaki kau, mana kaki kau? Tak, kau berdiri aku tengok kaki kau. Ya, lah sibuk je nak tengok-tengok kaki aku orang. Aku tak ada tengok benda lain. Gila aku tahu kau punya kaki tu macam aku tahu dah. Macam kayu. Eh, macam mana kau boleh dapat radio? Ha? Eh, Mat, zaman sekarang kan kabel. Orang kan cakap aku kabel sekarang. Rezeki anak-anak lah. Rezeki anak-anak. Masa tu aku pergi sana tu, aku interview lagu saya kat Aku Cinta Kat Aku. Lepas tu tiba-tiba tu demo. Diorang cakap, try lah panggil demo. Demo buat interview lah. Try audition tengok kan. Sekali dapat. Alhamdulillah lah. Rezeki anak-anak lah. Rezeki anak-anak lah. Tapi biasa lah zaman sekarang semua kabel. Yelah, aku tahu. Benda-benda tu. Tak ada gurau je. Tak adalah kalau kalau kabel sekalipun, kalau bukan rezeki Allah dah tertulis bukan rezeki kita, bukan rezeki kita geng. So kalau dah rezeki tu rezeki lah. Tapi kau macam mana boleh masuk AI? Kabel juga? Kabel. Oh kabel. Siapa kabel kau? Kabel Amin. Lamin? Ah Lamin, kabel Lamin.
Oh, kabel laming. Kalau otak ada kabel, aku ni daripada awal tau buat ni semua tak ada kabel. Kenapa? Aku tanya. Aku nak cakap lah. Aku tak ada kabel dia. Ya, aku nak cakap dekat kau lah. Aku tak ada kabel. Aku memang betul-betul daripada bawah, kosong. Macam mana kau tiba-tiba boleh terfikir nak join AI? Sebab aku dah tengok Arul ngacak dia tinggal aku jauh, Mat. Kau tahu kan, aku berhijrah dekat sini. Memang daripada kosong. Lepas tu aku kena fikir jalan macam mana aku nak park ni sebuah benda. Aku fikir. Aku nampak peluang satu. Aku guna peluang pasal mungkin. Masa tu? Apa dia? Kau hari tu kan recall aku pasal kau kerja VIP tu kan? Kan aku kan kerja satu tahun. Yang tu kan satu tahun. Lepas tu aku kena berhenti sebab PKP. Lepas tu aku join aplikasi sana. Aku main. Aku kedai VIP. Lepas tu tak ada lah. Oh, faham. Nah, tapi korang kalau kau nak tahu, Acap S tu adalah aku punya leader dekat belah sana eh. Dekat BIGO. Betul. Betul. Ah, lepas tu Arum masa tu pun tengah biasa-biasa je. Masa tu Arum masa biasa je. Yang tengah naik kat belah sana Acap S je. Aku kena Acap masa tu 2015. Dah lama dah. Tapi dah lama aku dah masa PKP tu baru aku masuk balik. Betul. Dalam BIGO. Lepas tu tiba-tiba transfer lah switch ke sini. Tapi kekan dia paling slow lah dulu. Serius. Paling sendu lah. Dia punya lah banyak-banyak orang tengok dia paling sendu. Sebab dia punya kau tahu tak, kita orang tak payah beria pun nak buat punishment gila-gila. Dia punishment, Mak. Ya Allah. Dah macam Mel. Dah macam Melinda, Mak. Gentle kat. Sendu je kau cakap eh. Aku rasa kat room sana view aku lagi tinggi pada kau. Yeay, mana jamin ke? Tapi aku tak perlu. Tapi satu lah yang bagusnya, Alhamdulillah lah. Aku main benda tu, aku tak ada pun buat private-private tak ada. Ya, aku punya konten banyak maki orang. Itu je. Yelah, kanda ya saya. Kenapa panggil? Tak ada, kanda punya ni dulu sendu. Sentir je kak. Tapi sekarang ni yang bagus lah. Nampak perubahan dia lah. Nampak semakin matang lah sekarang. Elah kanda. Kau tak yang cacah lah. Dulu cakap kau semua dia sahup. Sekarang memilih, Mat. Select. Apa? Dulu, Mat. Kalau perempuan semua boleh sahup, Mat. Sekarang select, Mat. Dia apa dia buat? Astaghfirullahaladzim. Aku bapak buka aib orang nombor satu, Mat. Tak ada lah. Kanda ni baik orangnya. Dia okey je. Dia baik. Dia kawan dengan semua orang. Aku saja je membongak. Inilah pokok pisang. Itu dah lama dah live pokok pisang semua benda. Tak ada, kau kena tengok tu yang dia pakai helmet tu. Aku ingat lagi sampai sekarang. Dulu Melinda pun kena sawak. Mel pun dia nak, Mat, dulu. Gentle cakap. Sekarang, Mat. Macam tu lah jadi. Dulu lah. Aku pernah call dia tanya orang tu. Apa cerita yang dia ni memperangai macam ni? Oh, faham aku call dia. Aku ingat lagi. Nuah dulu macam mana? Kita orang semua sama dulu sana. Nuah yang mana? Oh, Nuah. Sama je. Hmm. Macam tu lah. Cuma sini dia banyak behavior. Banyak, tapi dekat sini kita orang cover dah. Dah cover. Ada tak boleh nak. Lain sikit. Mati kutukan dia. Dia memang kalau dengan aku dia akan diam. Sebab tak boleh terlampau over sangat. Sini tak boleh over. Puteri, terima kasih. Zaid sama Zaid. Zaid bukan Zaid tak. Zaid Cengkol tak. Zaid 746 tu ya. Zaid seorang lagi. Zaid yang OKU tu. Kau ingat tak? Zaid OKU. Ada lah seorang nama Zaid tu yang OKU. Bukan OKU. Yang ni Zaid 746 adik Jeb tu. Itu satu. Tak, lagi seorang. Ada Zaid tu. Satu lagi 747 tu. Yang tu daripada sana. Kayaknya pukul ramai sana. Ramai lah daripada sana dulu. Ramai gila. Ramai kodok semua itu semua daripada sana. Semua dari sana. Korang kenal ke? Tak adalah. Mana dah kenal. Sana kau maki macam tak kena ban. Kabel, dek. Kabel, dek. Sebab boleh, dek. Okay, Abang Ilyas. Jadi tak ada masa sini ke? Tak ada. Ada sikit je. Tak ramai. Ya, RI tak ramai. Ryan lah. Ryan sebelah sana juga. Semua sana. Ramai budak-budak BIGO lah datang sini. JRI tak masuk lah. Tak masuk. Aku rasa sebab diorang still lagi kot dekat belah sana. Ada, iya. Sedap. Ryan kat sana pun sendu kan? Aku ya sendu kau tu yang sendu kat sana sebenarnya. Aku kan tak sendu gila lepas kahwin. Aku kat sana okey je. Atas 500, 600, 700. Weh bagak ya. Kira kat sana 500, 600 tu kira banyak lah juga.
Tapi dah banyak bot bodoh pasal tapi banyak komen laju juga. Macam kau komen 2-3, 2-3, 2-3. Kau ingat sikit. Kau kecoh, Cah. Cah juga kecoh. Acak tengah live tahu. Ah, Acak adalah salah seorang yang aku rasa dia dah jadi macam dah berjaya lah. Bagi aku dia dah berjaya. Bagus lah. Dia ada dia punya plan. Planning dia banyak. Maksudnya dia buka, dia buat BIGO. Lepas tu dia buat kedai vape. Lepas tu dia ada planning. Bagus lah. Dia ada planning. Lepas sebelum kahwin dengan Nana, dia ada planning dah. Slow. Bagus lah dia. Cerita pasal orang. Apa aku cerita. Lah. Aku cerita benda baik lah. Sengkuang. Bukan aku cerita benda-benda buruk. Oh, macam cerita dengan kau. Ya Allah. Itu masa aku. Siapa ni? Ada pun dari sebelah agak. Ada pun dari sebelah agak. Acak memang suka cari orang famous je ke? Dia tak. Dia suka cari orang yang ada function. Taklah. Dia jenis ada function. Untuk dia, buat content. Standard benda tu. Dia nak orang yang ada function. Contohnya kalau kau biasa-biasa pun. Tapi kau boleh membongak juga. Dia akan layan orang macam tu. Kita orang dah tahu dah content dia macam mana. So kita orang dah faham. Cakap masa orang jerit kan memang. Memang select pun. Live ni kena select juga. Sebab apa? Kalau contoh orang pihak lawak, pihak opponent tak boleh bagi kerjasama, susah ke? Standard lah select. Standard lah. Sebab kita tengah cari duit. Ini tengah, kalau tengah live ni maknanya kita tengah cari duit lah ni. Ah, macam tu. Macam tapi kalau kan dia tak payahlah. Kan dia dah kaya. Tak ada lah. Mana ada. Janganlah select. Bukan. Maksud saya macam contoh macam kita imbat orang. Kalau orang tu tak ada respon yang baik untuk kita, dia akan jadi live tu akan jadi macam bosan lah. Itu je. Aku rasa kalau kena berhenti AI dia boleh hidup. Aku yakin dia boleh hidup. Aku sendiri yakin dia boleh hidup. Asal aku tak boleh hidup tak ada AI. Soalan. Kau cakap macam tu yakin je. Yakin lah. Kun fayakun lah benda ni insyaAllah. Eh, kena depan ni apa pula planning kau? Tahu, mungkin aku kerja kedai vape kot. Eh, nak kerja kedai vape tadi? Tak, aku ingat lepas ni aku ada planning. Nanti aku roja kau. Sebab aku memang nak panggil kau untuk interview pun. Interview apa? Podcast. Ah, borak tepi lah. Podcast lah nanti. Bulan 1 ni baru start. Awal lagi let lu. Alifan memang terbaik pun. Saya tak ada apa-apa. Alifan. Dia, aku pernah minta tolong dia tengok YouTube aku. Tak pandai. Aku ingat lagi masa tu tak kahwin lagi. Semua benda kan. Berarti bila masa. Ya Allah. Alifan kan pernah buat flavor. Oh flavor apa ni? Naim ni. Naim juice eh. Tak tahu lah flavor apa. Dia buat flavor dulu. Ah dulu dengan geng-geng Honi apa tu Honi Honi. Waisu. Ah Waisu. Ah tu sekali lah tu yang aku kenal. Aku lepak sekali. Ni kau borak dengan dia faham ni. Ni. Siapa? Sudah buat hal. Siapa pula ni, Mat? Kau jangan pandai, Mat. Hoi. Kim. Cakap. Oh, ya, kena. Yucha cari pasangan ni. Ha? Apa dia? Hakim, saya memang nak dalam buku jawab ni. Saya nak cari jodoh. Apa dia? Saya nak cari jodoh. Tak ada lah. Mana ada percaya jodoh malam ni. Tak, awak single ke tak sekarang ni? Apa dia? Awak single ke tidak sebenarnya ni? Ah, single belum kahwin lagi. Okay, awak kalau saya nak try awak okey tak? Tak, awak sekarang pantai ke? Apa dia? Tak berjelas. Tak ada. Awak pergi report lah. Masalah dia tepi laut ke sana? Tak ada. Tak, kuat sangat bunyi pantai ni. Ya ke? Tahu lah. Maksudnya saya problem sikit tu jadi gitu. Ya sebab awak buka kipas. Buka kipas kot. Oh ya. Ya. Tak ada, saya tak cari dah orang. Macam ni Hakim. Hakim yeah. Sekarang rancangan jodoh. Tak, okay. Cuba tutup okay. Buka kipas tu. Macam kuat sangat lah bunyi dia. Hakim tutup kipas dulu boleh tak? Tahu dah bunyi guruh ke apa aku tahu macam ni. Aduh. Dia ada. Okey. Oh, apa eh? Apa kanda? Ya okay, kanda. Ya okay, saya. Ni tengah cari pasangan hidup. Okey, contoh macam apa? Yucha atas ni tengah cari pasangan hidup. Eh, gila kau kahwin dengan laki bini orang. Kau cakap di bini orang tadi kan? Ya. Ya, percaya dia kena cakap dia kenapa? Ha? Kalau contoh awak macam saya cakap dia kenapa? Okay, kalau Yucha ni kena macam suka kat awak, macam awak okey tak dengan Yucha? Man saya tahu. Okay macam ni Hakim. Hakim ada dalam 10 saat untuk bagi kata-kata manis dekat Yucha. Kiko. Saya tak pandai ingat kata manis, tak pandai. Bercakaplah dengan Yucha. Tak tahu, saya tak pandai. Saya awak betul ajar saya tak?
Awak okey, okay, awak borak je dengan dia, cakap UI. Saya tak tahu. Saya awak, tak tahu. Okay, awak cakap dengan UI je. Oh, saya tak biasalah ayu. Okey, saya cakap dengan awak ni. Awak kalau contoh awak anggap saya ni macam awak suka saya lah. Kalau awak tak suka saya pun tak apa. Tapi awak buat macam suka saya. So, apa yang awak akan buat bila awak suka saya? Saya sebenarnya saya kalau puan saya suka, saya senyap je. Ai. Time ni dah nak pusing je. Macam tu. Saya tak pandai nak meluahkan. Saya tak pandai.